Kembali dalam program Profesor Segmen 2. Pada segmen ini, Profesor Yeni akan bercerita mengenai pengalaman di luar negeri dan pendidikan keluarga serta memberikan tips kuliah di luar negeri. Beliau telah menyumbangkan segudang prestasi dari penelitian-penelitian yang dijalankan. Selamat menyaksikan. Ibu saya, bagi saya adalah seorang pejuang. Karena beliau yang membesarkan anak-anaknya tanpa kenal lelah, dan waktu itu, waktu saya masih kecil, beliau ikut bekerja untuk membiayai kami sekolah. Saya ingat waktu itu ibu saya selalu menyiapkan segala hal, segala sesuatu hal ketika saya harus sekolah, dan kami sempat berpindah-pindah tempat beberapa kali di Jakarta. Dan ketika itu memang kalau ukuran pada saat itu, kami bukanlah orang yang berkecukupan, istilahnya. Jadi bagi saya, ibu saya adalah seorang pejuang. Dia turut membiayai anak-anaknya untuk sekolah dan bekerja tanpa kenal lelah. Ibu saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kira-kira 1,5 tahun yang lalu di Jakarta. Dia adalah seorang motivator. Beliaulah yang mendorong saya untuk mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dan menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang tertinggi. Itu bapak saya yang menjadikan pendorong bagi saya. Beliau tinggal di Garut, dan hingga saat ini kami tetap berhubungan, dan beliau senang sekali ketika saya mendapatkan gelar profesor. Pertama, memang kita tidak bisa beradaptasi secara penuh atau berinteraksi dengan teman-teman Perancis karena budaya mereka berbeda dengan budaya kita. Sebagai contoh, misalkan mereka di laboratorium itu seringkali melakukan syukuran, ya. Jadi syukurannya itu minum wine, itu pasti syukuran minum wine. Dan mau nggak mau kita sebagai Muslim juga sulit, ya, kalau harus ikut-ikutan seperti itu. Jadi kita hanya minum jus orange, ya, orange juice saja. Nah, ini kadangkala mereka menganggap kita itu agak fundamentalis gitu. Nah, ini yang memang kita akhirnya kita tidak bisa 100% berinteraksi di budaya yang berbeda seperti itu. Namun ini tantangan. Nah, itu sebagai contoh saja. Banyak contoh-contoh lain seperti penggunaan jilbab yang waktu itu memang dilarang oleh pemerintah Perancis untuk di tingkat pendidikan SMA ke bawah. Saya waktu itu baru belajar sebenarnya untuk menggunakan jilbab, dan ada tantangan orang yang tidak suka. Itu yang lain, contoh yang lain. Tapi saya, alhamdulillah, saya mendapatkan teman baik, namanya Christophe. Awalnya kami kenal ketika saya harus sering kali mengantarkan sampel di mendestruksi sampel saya di labnya Christophe. Kemudian kami mulai sering berdiskusi tentang apapun, tentang agama. Dia menanyakan tentang keberadaan Tuhan, dan kita diskusi, dan akhirnya suatu saat dia juga sempat meminjam Al-Quran untuk dipelajari.
kemandirian. Nah, kita harus mandiri yang jelas ya. Kita jauh dari orang tua dan kita berkunjung ke suatu tempat yang berbeda dan budaya yang berbeda. Dan ini mutlak diperlukan. Jadi kemandirian itu bukan saja ketika kita hidup di kota, tapi juga ketika kita melakukan penelitian. Nah, karena umumnya profesor di sana itu membebaskan kepada kita. Ya. Kemudian yang harus dimiliki lagi itu adalah yang kita seharusnya mencari ide. Jadi untuk suatu penelitian di sana S3 karena itu adalah by research ya, ide itu penting. Jadi penelitian itu pasti kalau menemukan di awal satu bagian kita menemukan sesuatu kemudian kita harus melanjutkan apa yang akan kita cari lagi. Jadi itu yang ide kita yang harus kita gali ya. Kemudian juga kita tadi ya harus berinteraksi dengan teman-teman di sana ya. Habluminanas ini sebenarnya. Jadi tetap kita harus menjalin hubungan yang baik, silaturahmi dengan profesor kita, juga dengan teman-teman di sana ya. Itu umumnya keberhasilan tuh di S3 di sana itu karena friendship sebenarnya. Kita punya hubungan baik dengan profesor kita. Alhamdulillah saya di sana pembimbing saya di Framer itu adalah orangnya baik sekali, kebapaan dan paham dengan kondisi saya dan juga profesor saya di Universitas Denong itu yang membimbing bagian tesisnya. Ya, kalau yang di lab itu Dr. Rene Perez. Nah, ini mereka semua baik orangnya dan berikutnya kita juga jangan lupa berdoa ya, itu sesuatu yang sangat penting ya, berdoa. Doa itu bisa merubah kondisi ya, jadi itu tidak boleh kita tinggalkan ya, hablum minannas hablum minallah. Sahabat IPI TV, baru saja kita saksikan cerita Profesor Yeni dengan kisah inspiratif dan perjuangannya. Guru besar dengan kegigihannya yang mampu menjadi motivasi untuk para mahasiswa dan berbagi tips-tips agar survive di luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di program Profesor. Kembali dalam program Profesor segmen 3. Pada segmen ini, Profesor Yeni akan bercerita penelitian apa saja yang sudah dilakukan dan berbagi tips menjadi peneliti dan dosen. Yang tentunya memberikan motivasi terhadap mahasiswa apabila mengalami kegagalan. Yeni Rusyani memiliki kolaborasi penelitian internasional Immuno-Autoxicity, Mutagenesis, dan Endocrine Disrupting Activities. Studi untuk penilaian kesehatan di Brantas Delta bekerja dengan tim dari Laboratorium Ekotoksikologi LEMA, Universitas Le Havre, Prancis, dan Toxin, Prancis. Selamat menyaksikan. Kerjasama internasional dengan Universitas di Prancis, dengan Universitas du Havre dan Toxin. Itu mulainya tahun 2011 ya.
setelah pertemuan tahun 2010 untuk membuat proposal, kemudian akhirnya kita kerja bareng lagi dengan teman-teman di Perancis untuk bekerja di Indonesia selama 3 tahun. Kemudian kami juga mendapatkan proyek yang didanai oleh Uni Eropa. Waktu itu teman saya Jean-Luc Mouge, Prof. Jean-Luc Mouge mengajak kita untuk bergabung untuk sebuah proyek yang dinamakan Ghana. Jadi itu fokus pada mikroalgae khas Lea untuk berbagai kebutuhan. Dan proyek ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan akan berakhir tahun 2021. Untuk itu kami harus melakukan secondment. Jadi secondment itu kita magang untuk melakukan riset. Kemarin sudah dilaksanakan di Polandia selama 1 bulan, kemudian di Nongs itu yang akan datang, kemudian di Le Mans, kemudian nanti untuk tahun depannya saya juga harus melakukan secondment di Swiss, kemudian di Denmark, ya, dan di beberapa tempat di Eropa. Kalau penelitian di Indonesia itu yang sulit ketika kita harus membuat proposal di tahun yang sama, misalkan waktu itu proposal diterima bulan Juni, kemudian bulan September harus ada laporan. Wah, itu betul-betul menyulitkan. Dan laporan itu juga harus disertai dengan laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan itu harus di-upload. Nah, ini benar-benar membuang energi untuk kita yang penelitian di Indonesia. Dan ini mungkin sistemnya ini yang harus dirubah, ya. Jangan sampai kita sebagai peneliti kita betul-betul disibukkan oleh laporan keuangan yang jelimet dan juga laporan macam-macam, ya. Jadi kita baru saja buat proposal dan baru mendapatkan dananya di bulan yang berdekatan dengan kita harus membuat laporan. Nah, ini yang menyulitkan kita. Sedang penelitian dan juga untuk dosen-dosen muda, yang namanya penelitian pasti ada gagalnya, ya. Seringkali kita mendapatkan kegagalan dan itu sesuatu yang sering terjadi. Intinya, ya, kita jangan mudah putus asa, ya. Kita coba lagi sampai kita berhasil, ya. Kita cari jurnal-jurnal yang mendukung untuk itu, dan kalau perlu kita modifikasi metodenya, ya. Seringkali kegagalan itu karena sesuatu hal yang ada di metode. Jadi itu yang harus kita perbaiki. So, yang apa, ya, sibuk jelas, ya, sibuk karena banyak penelitian, tapi juga urusan kantor. Nah, karena sama-sama kami dosen dan peneliti, ya, akhirnya saya sendiri bisa memahami kesibukan istri saya, gitu. Yang jelas hubungan kami ya hampir setiap hari ketemu di rumah dan di kampus, kan, gitu. Jadi ya begitulah. Di kampus pun saya membantu nyonya di LSIH, jadi banyak bergelut di situ karena saya di KJF, Bu Yeni kan kepala LSIH, jadi kita sama-sama membangun
LSIH khususnya Brawijaya pada umumnya gitu. Istri saya ini juga sosok yang mendampingi saya tentunya selama ini, melahirkan 4 anak dari saya, 3 cowok 1 cewek, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depan kami tetap menjadi sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kami, sekalipun kami sama-sama sibuknya ya. Artinya bahwa kesibukan apapun yang ada di kampus atau di manapun itu harus menjadi pelengkap dari usaha kita ke akhirat. Yang paling penting ke akhirat itu. Sahabat IPTV, baru saja kita saksikan bersama cerita perjuangan Profesor Yeni. Dapat kita simpulkan bahwa perjalanan hidup Prof. Yeni tidaklah mudah. Beliau harus berpindah dari satu kota ke kota lain sedari kecil, bertemu dengan banyak hal-hal berbeda di sekitarnya, menjalani kehidupan berkuliahan yang jauh dari keluarga di negeri asing. Bahkan di sela kesibukannya mengurus anak, Prof. Yeni masih tetap menjalankan penelitian dan studinya di sana. Beliau membuktikan bahwa dengan toleransi dan kegigihan yang terus tumbuh dalam dirinya, ia dapat sampai sukses sampai sekarang ini, menjadi profesor yang dihormati oleh para mahasiswanya. Prof. Yeni merupakan salah satu sosok wanita hebat di UB. Bagaimana tidak, Profesor Yeni menjabat Direktur Central Laboratory of Life Science atau LSIH UB, sekaligus pendiri BioEcotox Research Center. Beliau mengemban tugas untuk mengelola dan melaksanakan program penelitian di Bioresources, Kelautan, Farmakognosi, dan Ekotoksikologi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Prof. Yeni juga pernah menjadi pemimpin tim Indonesia dari kolaborasi penelitian internasional untuk studi penilaian kesehatan dari Brantas Delta yang berkolaborasi dengan Le Havre University dan Sartop Saint Perancis, dan juga beberapa penelitian dan kolaborasi lainnya. Benar kata Prof. Yeni, dengan kegigihan dan penyunjung tinggi semangat toleransi akan memudahkan kita dalam menggapai impian dan turut mendorong kesuksesan di masa depan. Nantikan cerita perjalanan pendidikan dan kisah inspiratif dari guru besar Universitas Brawijaya lainnya.